Anda menyaksikan news update pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, 4 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka akibat tabrakan antara minibus dengan sebuah truk pengangkut pasir di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat. Minibus menabrak truk yang tengah parkir di pinggir jalan. 4 korban yang merupakan satu keluarga itu tewas di lokasi kejadian. Sebagian besar korban mengalami luka di bagian kepala. 5 korban luka langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Kejadian berawal saat minibus tersebut melaju kencang dari arah Cirebon menuju Jakarta. Supir kemudian hilang kendali hingga menabrak truk pengangkut pasir yang tengah parkir. Supir minibus kini tengah dimintai keterangan oleh polisi. Aja, Pak. Pengangkut pasir yang berantang berhenti di bahu jalan sebelah kiri. Setelah saya konfirmasi dengan pengemudinya, ternyata dia mengaku mengantuk. Ya. Ada berapa korban yang meninggal? Korban meninggal di TKP 3 orang. 3 orang? Iya. Total semuanya korban berapa? Semuanya korban itu ada 9.